Maka tatkala aku mendekati onta itu, nafar onta itu terkejut lari wasra'a dzalika ba'ir dan jatuh onta itu wan kasara dan patah kaki. Sementara itu kemudian aku sampai ila'i bani fulan fi tanaim, aku sampai kepada rombongan onta bani fulan di tanah ini. Yang tumuha jamalun awraku alaihim mashun aswadu wa giraratani saudawani. Mendahului akan dia oleh wanita berwarna merah, berwarna kelabu. Mendahului dia mimpin di depan itu wanita berwarna kelabu yang bergaris hitam dan ada dua karung yang berwarna hitam. Zidalahu fil nahar. Lalu
ditambahkan baginya pada siang saat pun akan satu jam. Ditambah setelah didoakan sama Rasul, Rasul minta supaya ditambahin harinya satu jam dan ditahan makan hari. Ditambahin itu hari satu jam. Wahyu bisa lampu samsu dan ditahan matahari untuk nanti ditahan matahari. Mati matahari ditahan, jangan tenggelam dulu. Hatta tola antil mahir, sehingga tiba air rombongan onta itu pastak baru air lalu mereka menjemput rombongan onta itu. Waktu lalu mereka berkata, hal itu lana pun bain, apakah kamu telah kehilangan onta? Kholuna mereka berkata iya. Kholuna berkata iya. Rabi fasa'aluna ira akhul. Mereka saling maka bertanya, mereka bertanya kepada ira akhul akan memakan unta yang lain. Kholuna mereka menjawab, hal in kasara lakum nafas nafatun akhamra, apakah unta yang merah milik kamu patah kakinya? Lalu mereka menjawab, na'am iya. Lalu mereka berkata lagi, bertanya lagi, fa'al kana indakum qas'atun min ma'i, apakah ada di sisi kamu itu semangkuk berisikan air? Fa'ala rajulun ana wallahi wa dhatuha fama shariba ahadun minna wa lahu riqat fil ardi. Lalu berkata seorang laki-laki, saya demi Allah telah meletakkan ia ya, semangkuk air, air beri, mangkuk berisikan air. Fama shariba ahadun minna, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang minumnya. Walau mereka fil abdi, dan juga tidak ditumpahkan di tanah. Jadi dia bagaimana itu habis sendiri itu air yang ada ini. Faramau hobi sihir, lalu mereka menuntut Nabi dengan sihir. Waqalu, dan mereka berkata, sholakal walidu, benarlah oleh walid, benar apa yang dikatakan al-walid. Al-Wadin Syabewan ini adalah Ibnu Mughirah. Dia pernah berkata Nabi itu tukang sihir. Dan Ibnu Mughirah akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami jadikan mimpi itu yang telah kami perlihatkan kepada engkau kecuali dia adalah sebagai ujian bagi manusia. Intaha itu, ini ayatnya. Ayatnya bacanya intaha itu. Kisota. Kalau enggak ayatnya bacanya intaha. Intaha til kisota. Kalau ayatnya berarti intaha itu aku selesaikan. Al-kisah bahkan kisah ini kalau enggak ada yaknya intahat, intahat til kisah itu selesai kisah ini. Alhamdulillahi wa'auni, dengan memuji kepada Allah.